Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu, 22 November 2022, terpantau turun untuk cetakan Antam, sementara cetakan UBS cenderung naik. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp557.000, turun Rp2.000 dibandingkan harga Selasa, 21 November 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp523.000 atau naik Rp2.000 dari harga kemarin. Emas Antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp1.010.000, sementara emas 24 karat UBS di ukuran yang sama dijual Pegadaian seharga Rp979.000. Cetakan Antam turun Rp2.000, sedangkan cetakan UBS naik Rp2.000 dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.810.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.799.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.564.000. Sekian harga emas untuk tanggal 23 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.